Apatah lagi pada akhir zaman Nabi ada sebutkan tentang 12 pemimpin. Umat Islam akan kukuh bersatu dipimpin oleh 12 orang pemimpin. Dalam Sahih Muslim, hadis nombor 3393 dan juga hadis daripada dalam Sunan Abi Daud, hadis nombor 4279, 4280 digunakan istilah khilafah ataupun khalifah untuk 12 orang pemimpin. Dalam Sahih Bukhari, hadis nombor 7222 diguna istilah amir. Nabi perintahkan kepada kita, kalau muncul pemimpin ni, kau kena taat. Sama ada namanya itu istilahnya imam, atau diguna nama sultan, atau dipanggil dengan amir. Hadisnya, la yazalu hadha dinu qa'iman hatta yakuna alaikum usna asyara khalifatan kulluhum tajtami'u alaihil ummatu. Agama ini akan tegak sampai ada untuk kamu 12 khalifah, dan mereka ini disepakati oleh umat. Ini hadis riwayat Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, Yang saya hormati Tuan Nazir, Al-Ali Jutan Kuasa, para pegawai dan sukarelawan Masjid Taman Taming Jaya Seri Kembangan. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan seterusnya dapat bertatap muka untuk membincangkan tajuk seperti yang telah disediakan oleh pihak penganjur, iaitu peristiwa akhir zaman. Saya masa mula-mula diundang untuk ceramah di Masjid Taman Jaya ini, saya ingat Taman Jaya ni dekat Melaka, sebab Melaka yang terkenal dengan Taming-Taming ni sebab ejaan dia, Taming itu. Tapi bila saya dapat tahu rupa Taman Jaya ni ada di Balakong, barulah saya teringat kepada Tan Ming. Ha, lain pula Tan Ming dengan Tan Ming tu lain. Tan Ming ni Tan Ming Berhad. Tan Ming Berhad diasaskan oleh Meja Besar Tan Pao Son. Diasaskan Tan Ming Berhad tahun 79. Tan Ming ni development lah. Dia banyak buat development. Banyak main dekat Ceras, Kajang sampai kawasan Pucung. Balakong ni dia punya first flagship project start tahun 1986. Dan dulu sini asalnya adalah estate getah. Saya sebab lama duduk di Pucung, sekolah di Dharma Batu 6. Jadi township ini siap semua tahun 98. Dan sekarang ada banyaklah residential unit ni, banyak, ada ribu-ribu dah saya ingat. Kilang pun dah banyak, unit-unit kedai pun banyak. Dan Meja Besar Tan Pao Son ni, dia yang derma tanah kepada masjid kita ni, 0.83 ekar. Value dia 3 juta. Jadi dulu
Masjid kita ni 1.5 ekar jadi 2.3 ekar. Lot 19705 Mukim Kajang. Jadi itu Tanming. Jadi saya ingatkan Tanming tu Tanming Sari ke apa ke, macam di Melaka itu. Balik semula kepada tajuk kita tentang peristiwa akhir zaman. Pertamanya tahniah kepada pihak masjid. Ujung-ujung tahun nak masuk tahun baru, lain macam dia mencari semangat. Dia suruh ceramah tajuk kiamat pula dah. Dia orang nak semangat baru, dia jadi malas pula nak semangat bila cerita hak kiamat ni. Tapi ialah sekarang ni, orang memang sedang teruja untuk membincangkan tentang hal kiamat. Minat sangat anak-anak muda di TikTok, suka sangat cerita kiamat ni. Walaupun mungkin ada antaranya memang semayang 3 kali sehari saja, tapi suka cerita hari kiamat. Semayang subuh, besar je masjid, tak adalah ramai. Yang selebih itu semua bincang kiamat siang malam. Sehinggakan dia lupa kepada kiamat kecil. Dia sibuk kiamat besar, kiamat kecil iaitu kematian dia. Dulu tajuk kiamat ni orang tak berapa minat. Saya dulu mengajar pasal kiamat ni di TV Al-Hijrah. Lama dah, 10 tahun dulu. Tahun 2013. Saya mengajar di TV Hijrah, siaran Cinta Ilmu, Akidah dan Falsafah. Masa tu musim yang keempat. Bersiaran tajuk kiamat 66 episod. Bawa segmen Tanda-Tanda Kiamat. Sambutan okey tapi tak diteruskan. Tukar kepada kitab lain sebab orang tak berapa minat. Masa tu guna kitab yang berkualiti, kitab Asyratus Sa'ah. Kitab ini merupakan thesis master Dr. Yusuf Ibn Abdullah Ibn Yusuf Al-Wabil. Dia susun tanda-tanda kiamat berdasarkan hadis, kiamat besar, kiamat kecil dan macam-macam. Tapi masa tu orang tak berapa minat dan tak berapa ambil tahu sangat. Tapi sekarang keterujaan masyarakat dengan topik kiamat ini begitu luar biasa sekali. Sehingga sampai menjadi ancaman kepada keselamatan pula. Hari ini muncul satu gerakan di negara kita dipanggil Gaza. Gaza ni bukan kes yang di Palestin ni, tidak. Gaza ni satu kumpulan singkatan dari Gerakan Akhir Zaman. Gerakan ni asal daripada Indonesia. Mereka sedang buat persiapan untuk menghadapi akhir zaman. Okey, tak ada masalah. Tetapi dia punya telahan kiamat itu berdasarkan mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dan mereka sekarang ni sedang siapkan tanah di Pakistan untuk nak beruzlah, dan mereka memberi tawaran kepada siapa-siapa yang nak berhijrah. Jadi gerakan ini menyampaikan mimpi yang dialami oleh Muhammad Qasim dan menyatakan mimpinya itu adalah ru'yatus sadaqah atau sadaqiyah, mimpi yang benar. Jadi itu tak sesuai nak dibawa di tempat kita. Dia mimpi, dia dakwa dia pernah mimpi jumpa Allah. Dia mimpi jumpa Allah, Allah amanahkan dia pula untuk sebarkan mimpi dia dengan masyarakat. Dia mengatakan dia pernah mimpi jumpa Dajjal beberapa kali. Dia pernah tengok Ya'juj Ma'juj dalam mimpi dia. Jadi dah makin, kalau tak dikawal, nanti menjadi-jadi nanti. Sebelum pada itu, kita berhadapan dengan gerakan Sitah An-Nur. Sitah An-Nur ini ajaran perjalanan mimpi yang terakhir, PMYT. Dia dah declare, dia dah tarik balik ajaran dia. Maka dalam keterujaan masyarakat kita, nak berhadapan dan menanti kedatangan hari kiamat akhir zaman ini, kadang-kadang muncul macam-macam andaian. Yang kalau tak diberikan tunjuk ajar mana yang betul, nanti masyarakat kita tenggelam dalam teori yang terlampau banyak. Ada yang antara kita ni bimbang, khawatir dengan kedatangan 2024. Apa sebab? Katanya kerana tahun depan genap 100 tahun kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Ya, kalau kita merujuk kepada tarikh kejatuhan Khalifah Utsmaniyah 3 Mac 1924. Maka tahun 2024 nanti genaplah 100 tahun Mi'awiyah yang pertama kita panggil. Maknanya 100 tahun yang pertama akan melabuhkan tirainya malam esok. Jadi apa kena-mengena dengan Khalifah Utsmaniyah ini? Dia begini, Khalifah Utsmaniyah ini satu zaman pemerintahan yang wujud dari mata rantai zaman berzaman daripada zaman pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi sejarahnya, lepas Nabi wafat, yang menggantikan Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq. Dia digelarkan sebagai Khalifah Rasulullah, successor of the messenger.
Selepas 27 bulan dia jadi khalifah, ganti dengan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kemudian digantikan oleh seterusnya, dia menggunakan kaedah wilayatul ahdi, main tunjuk. Abu Bakar tunjuk Umar, Umar tunjuk Osman dan begitu seterusnya. Awal jawatan Sayyidina Umar itu bukannya Amirul Mukminin, itu istilah baru. Abu Bakar As-Siddiq guna istilah Khalifah Rasulullah. Umar Al-Khattab dia gunakan istilah Khalifatu Rasulullah. Dua kali khalifah. Pengganti kepada pengganti Nabi. Berapa panjanglah nanti Osman Khalifah, Khalifah, Khalifah Rasulullah Osman bin Affan. Khalifah, Khalifah, Khalifah. Kuasa tiga, kuasa empat, kuasa lima. Jadi Umar kata tak boleh. Tukarkan jadi Amirul Mukminin. Genap 29 tahun berakhir. Era Khulafa Ar-Rashidin. Tapi dia tidak putus sambung dengan 14 dinasti Umayyah. Yang ini berjalan selama 91 tahun. Habis Umayyah, dalam masa yang sama, di penghujung Umayyah ada pula dinasti Abbasiyah. Ada 37 dinasti berlangsung selama 500 tahun. Masih itu juga ada dinasti Buih. Bani Buih ni 8 dinasti. Kemudian ada pula dinasti Bani Saljuk, ada 11 dinasti. Ada 18 di Kaherah dan ada 18 di Kaherah Bani Saljuk yang lain. Kemudian disambung oleh Empayar Osmaniyah. Sebanyak 36 empayar berlangsung selama 632 tahun. Jadi totalnya 128 khalifah selama 1291 tahun, 8 bulan, 24 hari. Kita kira start 8 Jun 632 sampai 3 Mac 1924. Dan khalifah atau khilafah Utsmaniyah Turki ini merupakan satu kerajaan yang begitu hebat, merangkumi sebahagian besar daripada muka bumi ini dan antara yang paling panjang sekali dalam sejarah Islam. Dia bermula tahun 1299 dan dia berakhir tahun 1924. Memang tempoh panjang, 625 tahun, meliputi kekuasaan takluknya 23 juta kilometer persegi. Dan dia merangkumi lebih daripada 30 buah negara yang tunduk di bawah khalifah Islam ketika itu. Memang tuan-tuan, dulu orang Islam, bila kita ada khalifah, kita ni digeruni. Sekarang ni kita tak digeruni lagi dah sebab kita dah tak ada khalifah. Bayangkanlah, dulu khalifah Abdul Hamid II, ni salah seorang daripada khalifah Turki Utsmaniyah. Tahun 1881, Sultan Abdul Hamid yang kedua, dia pernah titahkan berhentikan satu teater, yang mana teater itu ceritanya menghina Nabi SAW dan Ummul Mukminin Zainab binti Jahash. Dia boleh arahkan teater itu ditutup. Dan teater itu bukannya buat dekat Istanbul. Teater itu buat di Perancis. Perancis, dia rancang nak adakan pementasan drama teater. Karyanya diambil daripada karya Voltaire. Voltaire ni seorang pemikir Eropah yang mana dalam karya tu memang menghina baginda Nabi dan juga sahabat-sahabat. Drama yang mereka nak pentaskan itu bertajuk La Fanatisme o Muhammad La Prophète, Muhammad dan Kefanatikan. Selain dia bercaci Nabi kita, dia caci juga Zaid bin Harithah. Dia caci juga Zainab binti Jahash. Tapi mereka gunakan watak-watak lain. Dia panggil Sa'id dan juga Palmira. Voltaire tulis karya ni tahun 1736. Dah lama dah. Tapi belum dipentaskan. Pementasan teater buat di Perancis. Tetapi disebabkan orang gerun dengan orang Islam, bila Sultan Abdul Hamid tahu, dia boleh beri kata dua kepada pemerintah Perancis melalui duta dia di Paris, hentikan pementasan drama itu atau dia akan menghadapi kesan daripada negara-negara Islam. Perancis serta-merta membatalkan. Gerun ketika itu. Jadi, kumpulan teater ini kecewa tak dapat buat pementasan di Perancis, di Paris. Lalu mereka berhubung dengan pihak di England, dapat kebenaran buat persembahan di England. Mereka pun beralihlah pergi ke London nak buat pementasan yang serupa. Sultan Abdul Hamid, bila tahu dia pindah pula pergi England, dia keluarkan pula arahan kepada England. England ni tuan-tuan ada raja. Dia keluarkan arahan melalui duta dia,
Kalau tak ambil tindakan, kami akan bertindak. Tapi England menolak perintah itu dengan alasan tiket dah dijual dan pembatalan drama ataupun teater itu bertentangan dengan prinsip kebebasan berkarya di kalangan rakyat dia. Jadi, report sampai kepada Sultan Abdul Hamid. Mendengar jawapan itu, Sultan Abdul Hamid bertitah, saya akan mengeluarkan perintah kepada seluruh umat Islam mengumumkan bahawa kamu England sedang menyerang dan menghina Nabi kami. Saya akan kobarkan Jihadul Akbar, jihad yang paling besar sekali. Ready, standby lah kau. Britain sekuat-kuat dia, Britain negara penjajah, kita pun kena jajah dengan Inggeris. Tetapi bila dengar orang nak buat Jihadul Akbar, walaupun mereka berpegang kepada freedom of speech, freedom of macam-macam, akhirnya pementasan drama itu dibatalkan. Begitu kuatnya khalifah Islam dulu. Ini cerita dululah, dulu punya cerita. Sekarang dah tak ada lagi. Sekarang umat Islam tak digeruni lagi dah. Apa tanda burung perepat dalam semak mati tertindih? Apa tanda kiamat dekat? Orang Islam banyak tapi macam buih. Macam buih, tak kuat. Tiup dia angin habis, hancur begitu saja. Maka di penghujung 100 tahun pertama ini, sewajarnya kita muhasabah. Kita nak menilai balik sejauh mana pencapaian kita, apa kelemahan kita, apa kekuatan kita yang perlu kita ambil kira untuk menempuh Mi'awiyah yang baru nanti. Saya percaya tuan-tuan pun dah banyak dapat mesej ataupun hadis yang orang kongsikan. Hadis masyhur tentang mujaddid ataupun reformis yang akan muncul setiap 100 tahun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah menyebut, Nabi cerita kepada dia, Inna Allah yab'athu lihazi ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin mayujaddidu laha dinaha. Allah akan mengutus untuk umat ini setiap 100 tahun orang ataupun orang-orang yang akan memperbaharui agama ini daripada penyimpangan. Hadis ini adalah riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Al-Malahim. Dalam kitab Al-Malahim dia ada bab yang disebut tentang kurun ke-100, ada satu bab. Dan Imam Al-Hakim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Mustadrak. Dan ulama hadis menilai hadis ini sahih. Setiap 100 tahun akan muncul satu reformis. Soalnya pada malam ini, siapa yang disebutkan renewal of the century ini ataupun religious revival? Siapa mujadid ini? Setiap abad dia akan ada. Ini jadi tanda tanya di kalangan netizen. Siapa 100 tahun yang nak datang, 100 tahun yang nak datang ni? Andaian terlampau banyak, kadang-kadang kita nak ketawa pun ada. Main dengan netizen Konoha ni tuan-tuan macam-macam. Dia punya perbahasan itu pelik-pelik saja. Dia mujadid ini semua dah muncul dan akan muncul yang akan datang. Siapakah mereka? Ini ada khilaf di kalangan ulama. Siapa mujadid? Kata Az-Zahabi dan juga Ibn Hajar Al-Asqalani. Istilah mujadid ini boleh dalam makna jamak, plural, makna ramai, satu kumpulan, organisasi. Mungkin juga dalam bentuk individu khusus. Tetapi dia lebih setuju ianya dalam bentuk organisasi, ramai. Ini boleh rujuk dalam Fathul Bari, Tarikhul Islam dan banyak lagi. Mujadid juga tidak mesti ulama terkemuka. Mujadid ni juga boleh jadi panglima tentera. Boleh jadi dia ni seorang pemimpin yang taat kepada agama. Ini bagi kita lah ahli sunnah wal jamaah. Adapun untuk orang Syiah dengan Ahmadiyah, dia ada senarai list mereka sendiri siapa mujadid mereka. Dan sebab kita di Selangor ni tak guna aliran lain, ahli sunnah wal jamaah, kita cerita yang ahli sunnah wal jamaah sajalah. Siapa mujadid dalam aliran kita ahli sunnah wal jamaah? First century after the prophetic period. Ini 3 Ogos tahun 718, abad pertama selepas tempoh kenabian. Nombor satu mujadid adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini nombor satu sekali, abad yang pertama. Abad yang kedua, second century, bermula 10 Ogos 815. Siapa mujadid? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa dia? Imam Syafi'i yang kita ikut aliran atau mazhab beliau. Yang kedua siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma ada khilaf di kalangan ulama siapa yang sepatutnya, tapi yang disepakati oleh semua ulama adalah Imam Syafi'i dan juga Umar bin Abdul Aziz. Selesai untuk abad yang kedua.
Abad yang ketiga, siapa Mujaddid? Ada dua nama yang ditimbulkan. Pertama, Muhammad Al-Bukhari. Yang kedua, Abu Hasan Al-Ash'ari. Pada abad yang ketiga ini, Imam An-Nawawi dan juga Imam Tajuddin Al-Subuki, dia lebih memilih kepada Imam Ibnu Suraij. Adapun Imam Ibnu Asakir merojehkan Imam Ash'ari yang merupakan Mujaddid abad yang ketiga. Ini kita berlepas diri dari perbahasan. Siapa Mujaddid abad keempat? 4th century, bermula 24 Ogos tahun 1009. Dua nama yang timbul. Pertama, Hakim An-Naisaburi. Yang kedua, Abu Bakar Al-Baqilani. Ini juga ada khilaf. Imam Ibn Asakir, dia lebih cenderung memilih Abu Bakar Al-Baqilani. Abad yang kelima, 5th century, bermula 1 September tahun 1106. Antara yang naik nama adalah Ibn Hazm. Begitu juga Imam Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Yang ketiga, Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani. Cuma yang disepakati oleh ulama, abad yang kelima adalah Imam Al-Ghazali, Mujaddid. Abad yang keenam, 6th century, bermula 9 September tahun 1203. Ada empat nama yang naik. Pertama, Salahuddin Al-Ayubi. Yang kedua, Ibnu Qudamah. Yang ketiga, Muhammad bin Bakhtiar Khalji. Dan yang keempat, Fakhruddin Ar-Razi. Abad yang ketujuh, 7th century, bermula 5 September tahun 1300. Tiga nama yang naik, Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibn Taymiyah, dan yang ketiga, Ibnu Qayyim Al-Jawziyah. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid adalah Mujaddid yang disepakati oleh ramai. Dia ni bukan ulama kecil, dia seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, seorang hakim semasa zaman Kesultanan Mamluk Bahri di Mesir. Dan ini ulama besar, dia guru kepada Imam Az-Zahabi. Ini bukan calang-calang ulama. Abad yang ke-8, 8th century, bermula 23 September 1397. Siapa Mujaddid? Ada tiga nama yang naik. Sirajuddin Al-Bulkini, yang ketiga Tamerlan ataupun Timur, orang yang Genghis Khan, Khan ini. Dan yang kedua Ibn Hajar Al-Asqalani. Abad yang ke-9, 9th century, bermula 1 Oktober tahun 1494. Ada tiga nama yang naik. Pertama sekali, Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua, Mehmed II, ni raja di Istanbul. Yang ketiga, Shahrukh. Shahrukh ni bukan Shahrukh Khan yang berlakon tu, tidak. Shahrukh ni Shahrukh Mirza, pemimpin Empire Timurid. Ni panglima pemimpin yang hebat lah zaman Timurid. Abad yang ke-10, 10th century, bermula 19 Oktober 1591, dua nama naik. Salim, Raja Osmaniyah yang pertama, Salim the First. Yang kedua, Sulaiman the Magnificent. Sulaiman ni juga adalah salah seorang pemimpin di dalam Turki Osmani, the longest reigning Sultan of the Ottoman Empire. Antara yang paling lama memerintah, tahun 1520 sampai 1566. Di bawah pemerintahan dia, Empire Osmaniyah menguasai 25 juta manusia. Maknanya dia seorang raja yang hebat. Abad ke-11, 11th century, start 26 Oktober 1688. Antara yang disebut sebagai Mujaddid, Khairuddin Ar-Ramli. Kemudian Mahyuddin Aurangzeb Alamgir. Dan yang ketiga, Abdullah bin Al-Alawi Al-Haddad. Abad yang ke-12, 12th century, bermula 4 November 1785. Ada 8 nama yang naik. Tak tahu mana satu. Shah Waliyullah Dahlawi, Muhammad bin Abdul Wahab, Murtada Az-Zabidi, Syah Abdul Aziz Dihwi, Tipu Sultan, Osman Danfodio, Syah Ahmad Barelvi, Fazil Haq Khairabadi. Abad ke-13, 30th century, ada tiga nama yang naik. Muhammad Abduh, Mahmud Hasan Diobandi, yang ketiga Ahmad Raza Khan. Abad yang ke-14, 14th century, bermula 21 November 1979, ada enam nama yang naik. Ashraf Ali Tanwi, Said Nursi, Abdul Rahman As-Sa'di, Abu Ala Al-Maududi, Murabit Al-Hajj, Muhammad Alawi Al-Maliki. Soalan, siapakah pula Mujaddid yang akan datang? Jadi tak ada orang yang boleh buat suatu telahan. Nama tu banyak. Cuma saya sebut tadi, ini dalam aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aliran-aliran lain itu ada banyak lagi nama-nama yang mereka sebutkan Mujaddid Reformis ini. Kalau dulu tuan-tuan masih ingat zaman Al-Arqam dulu, kalau kumpulan Al-Arqam bagi mereka
Haji Asy'ari bin Muhammad itu sahibuz zaman, disebut mujaddid. Adapun Syekh Muhammad As-Suhaimi, Imam Mahdi. Itu pendapat dia. Tapi kita tak gunakan di sini. Kalau bagi orang-orang Ahmadiyah, Syiah, mereka ada Mullah Sadra Shirazi, ada Said Ahmad Khan, ada Mirza Ghulam Ahmad, dan bagai-bagai lagi. Jadi perbincangan tentang siapa mujaddid 100 tahun, ini perbincangan yang tak berkesudahan. Tapi malam ni kita akan melihat, ada tak panduan hadis tentang memberi gambaran siapa yang bakal muncul. Pertama, kita kena bahaskan fenomena dunia bila akhir zaman. Berdasarkan hadis daripada Nu'man bin Bashir, dari segi dunia ini, fasa kepimpinannya akan pecah kepada 5 kepimpinan. Pertama, Nabi sebut fasa an-nubuwah, yang ini fasa ketika zaman kenabian. Nabi sendiri yang pimpin umat Islam. Kita tak sempat zaman ini. Yang kedua adalah fasa al-khilafah ala minhaj al-nubuwah, iaitu fasa di mana umat Islam seluruhnya dipimpin oleh khalifah. Khalifah-khalifah sepeninggalan Nabi. Fasa yang ketiga, fasa mulkan adhan. Fasa mulkan adhan ini, fasa manusia dipimpin oleh mulkan adhan. Mulkan ni pemimpin atau raja. Adhan ni menggigit. Artinya kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Adakah kita sempat zaman ini? Kita tak sempat. Pemimpin-pemimpin zalim ni tuan-tuan, pemimpin diktator. Kita tak jumpa sebab kita dah zaman demokrasi. Kita tak merasa sangat. Mendengar cerita sajalah. Pemimpin zalim dunia ni ramai tuan-tuan. Dipanggil sebagai pemerintahan kuku besi, Iron Fist. Majalah Times, dia pernah senaraikan 15 pemimpin diktator dunia. Walaupun boleh dipertikaikan senarai itu, tapi begitu banyak sekali. Hun Sen, Pakalita, Moses Lee, Hugo Chavez. Ramai dimasukkan. Dan pemimpin itu kalau nak diistiharkan zalim, zalim-zalim betul. Bukannya zalim tu suruh cucuk vaksin tu zalim. Itu tak ada, itu tuan-tuan tak cucuk. Tak apa, tak ada masalah. Zalim ini bunuh. Sampai peringkat menzalimi. Siapa contoh pemimpin zalim? Ini tak sempat dengan kita. Antaranya Attila the Hun. Attila ni bahasa Turki panggil Attila. Pemimpin Empire Hunnic. Hunnic ni sekarang Hungary sekarang ni. Dia ni melakukan pembunuhan besar-besaran. Termasuk penaklukan di Austria sampai Jerman. Tak ada lah zaman kita ini. Siapa lagi pemimpin diktator zaman dulu? Ivan the Fourth of Russia. Ataupun Ivan the Terrible. Dia ni Grand Duke of Rurikovic. Dinasti Rurik, dia memerintah Central Europe. Central Europe sekarang ni Rusia, Ukraine, Belarus, Poland dengan Lithuania. Dia ni memang zalim betul. Buat tembok besar dekat Novgorod, dekat dengan Poland. Tiap hari dikumpulkan 500 sampai 100 orang, diseksa, dibunuh. Dia pernah tumbuk menantu di sini, pukul anak di sini sampai mati. Ini memang pemimpin-pemimpin zalim. Jadi zaman kita ni memang tak ada lah. Kecuali adalah antara yang orang pernah dulu menyebut beberapa pemimpin. Tapi ni pun era tahun 70-an. Sebagai contoh Pol Pot. Pol Pot ni pemimpin Khmer Rouge, Perdana Menteri Kemboja. Dia memerintah Kemboja tak lama, 4 tahun saja. Tapi dia menyebabkan kematian 2 juta orang Kemboja. 1/3 populasi rakyat Kemboja tak ada. Itu yang ramai lari sampai ke tempat kita itu. Mayat ditanam dalam kubur besar. Jadi untuk nak menjimatkan peluru, peluru mahal. Sebiji peluru RM2, mahal. Jadi pembunuhan itu dilakukan guna alat lama. Kapak, tukul, buluh yang ditajamkan. Memang zalim betul. Ada juga pemimpin tahun 70-an, Idi Amin Dada. Ini kita pun tak sempat, tapi tahu cerita dia. Memang zalim tu, Presiden Uganda. Dia 8 tahun jadi Presiden. Ini antara Firaun zaman moden lah. Dia punya, macam kita kan pemimpin ada gelaran. Macam Tuanku Agung kan ada nama dia. Maulana Kebahduli Amam dia, Seri Paduka Baginda. Raja, Tuanku Agung, Al-Sultan Abdullah, Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Ahmad Shah, Al-Musta'ina Billah. Kalau Maisuri Agung, Bahduli Amam dia Raja Pemaisuri Agung, Tunku Azizah, Aminah, Maimunah, Iskandariah. Binti Almarhum Al-Mutawakil Al-Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Itu kalau pemimpin kita. Kalau Idi Amin Dada, apa gelaran dia? His Excellency
President for Life, Field Marshal Al-Haj, Dr. Idi Amin Dada, conqueror of the bright British Empire in Africa in general and Uganda in particular. Panjang betul nama dia. Dia membongkakkan diri dia sendiri. Jadi, pemimpin zaman ini kita tak sempat. Kemudian, Nabi sebut, akan berlaku satu lagi fasa pemimpin, dipanggil Mulkan Jabariyah. Masa kepimpinan diktator dari segi pemaksaan. Dia tak ada pembunuhan, tapi pemaksaan. Kemudian yang kelima, fasa Al-Khilafah ala Minhaj Al-Nubuwah. Iaitu fasa di mana khalifah akan berjalan semula atas fasa kenabian. Jadi berdasarkan riwayat ini, ulama menyatakan bahawa khilafah ala Minhaj Al-Nubuwah itu akan datang selepas daripada ini. Jadi kita sekarang berada pada fasa yang keempat. Apakah fasa yang keempat? Zaman kita duduk di bawah kepimpinan yang memaksa, Jabariyah. Kita sekarang hidup dalam paksaan atau tidak? Paksaan. Paksaan maksudnya kita tertakluk bawah undang-undang. Apa benda kita dipaksa? Sebagai contoh, kita dipaksa bayar cukai misalnya. Cukai tak boleh lari tuan-tuan. Semua orang kena bayar cukai. Tak ada orang boleh mengelak cukai. Di Malaysia ni dua benda tak boleh lari. Pertama mati, yang kedua cukai. Dia jumpa juga mana tuan-tuan duduk. Lubang cacing mana pun tuan-tuan duduk, dia jumpa. Hatta orang kalau cukai tertunggak, dia meninggal. Anak isytiharkan pula, yang meninggal tu, cukai jadi hutang pula. Anak cucu kena bayar pula. Macam-macam. Tapi ni masih dalam pembahasan hukum. Cukai tak boleh lari. Selain pada income tax termasuk kalau juga road tax. Apa jenis tax-tax lah. Cukai pintu apa semua. Tak boleh lari. Kalau tak bayar, kita akan dapat hukuman macam-macam. Paksaan lah. Apa lagi? Kita dipaksa. Ini bukan nak membakar tuan-tuan melawan. Tidak. Kita zaman kita ini. Apa lagi? Kita dipaksa misalnya ambil vaksin. Contoh. Ini contoh sajalah. Macam dulu kan, siapa tak ambil vaksin, apa kesan dia? Dia tak boleh datang masjid. Dulu kan tak boleh. Kelakor juga. Tak ada vaksin, tak boleh masuk masjid. Tak boleh naik kapal terbang. Tak boleh banyak benda lah. Kena syarat dia. Macam Selangor antara negeri yang ketat lah masa itu. Mesti ada dua dos ya. Dua dos. Tunjuk pula kita punya main sejahtera itu. Macam kami, negeri saya di Pahang tak ada. Kami tak mengamalkan dasar apatit sebegitu. Kami mengalu-alukan siapa saja datang. Yang dua dos ke, yang satu dos ke, yang tiga dos ke, yang tak ada dos ke, yang overdose pun boleh. Tak ada masalah. Yang ramai tu overdose lah yang datang. Tapi ni kita hormatlah negeri masing-masing punya ijtihad, pentadbiran masing-masing. Tapi paksaan lah. Paksaan. Jadi selepas fasa paksaan ini, kita akan jumpa dengan khilafah ala Minhaj An-Nubuwah. Ayah ini orang menunggu ni kedatangan pemimpin untuk nak menyelamatkan kita. Apatah lagi pada akhir zaman Nabi ada sebutkan tentang 12 pemimpin. Umat Islam akan kukuh bersatu dipimpin oleh 12 orang pemimpin. Dalam Sahih Muslim hadis nombor 3393 dan juga hadis daripada dalam Sunan Abi Daud hadis nombor 4279 4280 digunakan istilah khilafah ataupun khalifah untuk 12 orang pemimpin. Dalam Sahih Bukhari hadis nombor 7222 diguna istilah amir. Nabi perintahkan kepada kita kalau muncul pemimpin ni kau kena taat. Sama ada namanya itu istilahnya imam atau diguna nama sultan atau dipanggil dengan amir. Hadisnya la yazalu hadha dinu qa'iman hatta yakuna alaikum 12 khalifatan kulluhum tajtami'u alaihi al-ummatu. Agama ini akan tegak sampai ada untuk kamu 12 khalifah dan mereka ini disepakati oleh umat. Ini hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini dibahaskan. Para ulama berbeza pendapat. Adakah 12 khalifah itu sudah berlaku? Sudah datang ataupun belum datang lagi? Yang ini kita perlu kepada bimbingan ulama'. Tuan-tuan jangan baca dalam internet je cerita begini. Kena tengok ulasan ulama'. Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa' mengatakan
Wa ala hadha faqad wujida minasnal asyara khalifah al-khulafa'ul arba'ati wal-hasani wa Mu'awiyah ibn Zubair wa Umar bin Abdul Aziz. Dengan demikian, kata dia, 12 khalifah ini telah ada 8 orang yang berlalu. Khalifah Rashidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Hasan, Muawiyah, Abdullah bin Zubair dan Umar bin Abdul Aziz. Haulai samaniyatun wa yuhtamalu an yudamma ilayhimul mu'adi minal abbasiyin li'annahu fihim ka Umar bin Abdul Aziz fi Bani Umayyata wa kazalika tahiru lima utiyahu minal adli. Jumlah ini ditambah pula dengan Khalifah Al-Muhtadi dari Bani Abbasiyah yang kedudukannya sama taraf dengan Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah dan dengan Az-Zahir kerana keadilannya. Wa baqiya isnanil muntazirani ahaduhuma al-Mahdi li'annahu min ali baitin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tinggal dua khalifah lagi yang kita tunggu, salah seorangnya adalah Al-Mahdi dan juga ahli, daripada Ahlul Bait Rasulullah. Jadi pemahaman bahawa kepimpinan yang kita nantikan yang adil ini wujud di akhir zaman memang telah disebutkan oleh Nabi untuk menenangkan kita semua. Soalannya, macam manakah kita nak memahami persoalan kedatangan Imam Mahdi ini? Yang ini saya ingat kita beri laluan dululah kepada Azan Isyak yang akan berkumandang selepas ini, sekejap lagi. Jadi saya kira kita berhenti dulu seketika. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kembali kita menyambung ceramah pada malam ini. Sebelum kita meneruskan, bagi Pak Jawatankuasa kita mohon izin kepada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat Isyak berjemaah. Kebiasaannya kita akan semayang 15 atau 20 minit selepas daripada ceramah lepas azan. Tapi mohon izin untuk menganjakkan sedikit. Izin ini perlu kita dapatkan sebab orang yang nak semayang berhak untuk semayang. Sebab masjid ini ketika wakaf niat dibina dulu, niatnya untuk semayang, bukan untuk ceramah. Jadi penceramah yang mengada-ngada sangat, dia khas untuk masjid ini untuk semayang. Nak ceramah boleh, kena minta izin lah, minta anjakkan sedikit. Tak banyak lah insyaAllah. Tak adalah sampai tengah malam ceramah, tidak. Tajuk pun sakit kepala lah. Tuan-tuan mendengar sakit kepala, saya menyediakan tajuk pun sakit kepala. Susah sangat lah tajuk. Peristiwa akhir zaman, ceritalah kuru-kuru, cerita sini, cerita rumah tangga kan sikit. Tapi tak apalah, untuk kita menambahkan ilmu dan juga general knowledge kita. Tadi kita bercerita tentang masalah orang sekarang sedang menanti-nanti kedatangan reformis, mujadid yang akan mengembalikan kita seperti zaman Minhaj Nubuwah dulu. Mengembalikan zaman khalifah macam dahulu. Jadi siapakah orang yang kita maksudkan itu? Orang yang kita maksudkan itu adalah Imam Mahdi. Jadi dalam soal Imam Mahdi ini, kenapa orang begitu teruja sekarang ni topik Imam Mahdi? Sebab saya melihat orang teruja bercerita dan menanti kedatangan Imam Mahdi kerana manusia sekarang sedang dihimpit oleh ketidaktentuan. Kita berada pada zaman kesusahan. Harga barang, ekonomi, masalah sosial, macam-macam lah kita menghadapi perkara-perkara yang selama ini kita tak pernah tengok, sekarang kita dapat tengok. Kepadatan penduduk, kita sekarang negara ini, rakyat kita dah CIMB dah sekarang ni, dah tambah baru CIMB. Cina, India, Melayu, Bangladesh, tambah pula, lagi ramai lagi. Jadi menambah belum masuk Aceh, Rongiyah dan sebagainya. Jadi disebabkan oleh ketidaktentuan ini, orang yang merasa tersepit, merasa tertekan, dia akan mengharapkan keajaiban. Dia mendambakan datang Superman atau Spiderman ataupun The Avengers untuk nak menyelamatkan keadaan itu. Siapakah orang yang kita harapkan itu? Namanya Imam Mahdi. Sebab, ini satu benda kena ingat. Imam Mahdi kalau datang, kita akan damai. Maka tidak benar ada orang yang takut. Oh, takutnya Imam Mahdi datang nak kiamat, matilah aku. Dah, Imam Mahdi datang, kita semua gembira.
Imam Mahdi akan bawa kedamaian. Imam Mahdi ketika dia datang, bumi ini akan dipenuhi keadilan. Semua orang merasakan nikmat yang belum dirasakan sebelum ini. Bumi mengeluarkan macam-macam tumbuh-tumbuhan. Langit menurunkan hujan yang penuh manfaat. Harta melimpah ruah tanpa batas. Kata Al-Hafiz Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah fil Fitan wal Malahim. Cari kitab ini jilid yang pertama muka surat 31. Diterangkan zaman Imam Mahdi datang, buah-buahan melimpah. Tanam-tanaman tumbuh subur. Harta melimpah ruah. Pemerintahan kuat. Agama tegak. Musuh tunduk. Kebaikan berlaku tiap-tiap hari. Berdasarkan satu hadis, Nabi pernah menyebut, wa yamla'u Allah quluba ummati Muhammadin ghinan wa yas'u ma'adluhu hatta ya'muru munadiyan fayunadi fayaqul man lahu fi malin hajatun fama yaqulu minan nasi illa rajulun, kata Nabi. Nanti Mahdi datang, Allah akan isikan dalam hati setiap umat Muhammad dengan kekayaan. Kita rasa puas kerana mewah ketika itu. Dan kita merasa sungguh keadilan. Dan ketika itu akan ada satu penyeru buat announcement. Malil hajatin, malahum fi malil hajatin. Siapa-siapa nak harta, siapa-siapa nak duit, siapa-siapa nak bantuan, ah, cepat. Ni ada nak bagi duit, nak bagi bantuan ini. Fama yaqumu minan nasi illa rajulun. Seramai-ramai manusia, tak ada yang datang pergi ambil bantuan. Kecuali satu orang saja. Siapa satu orang tu, lain tahunlah cerita. Panjang pula hadisnya sekarang. Cuma, tuan-tuan, Imam Mahdi, Imam Mahdi lah juga. Janganlah lupa pada Imam Masjid ni. La ilaha illallah. Masjid tak datang. Imam Masjid ada sibuk ke Imam Mahdi. Buat apa? Utamakan Imam Masjid kita ni dulu. Ha? Kadang kita pelik betul lah. Awak semangat cerita hari kiamat. Di masjid tidak juga. Apa bekalan nak dibawa? Kalau mati esok, masjid tak pergi. La ilaha illallah. Orang sekarang teruja dengan Imam Mahdi. Dah, kalau tak kontrol, habis kita. Apa itu kerja pihak berkuasa. Jabatan agama, jabatan mufti. Itu kerja kami. Kita akan kawal. Tahun lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, dilaporkan wujud ada satu kumpulan. Dia percaya sangat Imam Mahdi nak muncul dekat Mekah. 300 orang kita, orang Malaysia, pergi ke Madinah. Dan masa tu ada yang tersangkut di Madinah lama. Sebab duit dah habis. Mereka nak menantikan Imam Mahdi muncul di Mekah. Dan nak buat umrah sekali dengan Imam Mahdi. Apa pakejnya kita pun tak tahu. Tapi dia nak buat sekali. Semangat sampai ke sana. Kita jumpa dengan orang ni. Apa sebab kamu sampai ke Mekah nak menunggu Imam Mahdi? Oh, kami nak mengambil fadilat ni. Ini kita tak nafikan. Dalam hadis daripada Sauban, Nabi pernah beritahu kepada Sauban radhiyallahu anhu, fa idza raaitumuhu fabayyi'uhu walau habwan 'ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Ah, itu Nabi pernah pesan. Nanti kalau Imam Mahdi datang, engkau pergi bai'ah dia. Mana sign SD? Akuan bersumpah. Tuan-tuan kena setuju memilih dia. Walaupun kau terpaksa merangkak di atas salji, kerana sesungguhnya itulah khalifah Allah Al-Mahdi. Ini hadis dalam Sunan Ibn Majah, kitab Al-Fitan, bab khurujul Mahdi. Dan ada juga dalam Mustadrak Al-Hakim. Jadi nanti kalau Imam Mahdi keluar, kita disuruh oleh Nabi, kau pergi, kau bai'ah dia. Tapi masalah kita sekarang, kita berhadapan dengan masalah claimants. Claimants ni orang entah berantah yang mengaku jadi Imam Mahdi. Tuan-tuan, orang mengaku jadi Imam Mahdi ni hari-hari, tuan-tuan. Saya ingat kampung tuan-tuan ni ada mengaku jadi Imam Mahdi, dia segan nak declare. Imam Mahdi ni ramai. Bermula daripada abad ke-8 sampai abad ke-21, hampir 20 orang yang mendakwa sebagai Imam Mahdi. Tak campur ada 11 orang, dia tak mengaku Imam Mahdi. Tapi pengikut fanatik Konoha dia mengangkat dia sebagai Imam Mahdi. Dia tak nak mengaku. Pengikut dia tak subur dia. Follower dia, subscriber dia, top fan dia.
peminat-peminat dia mengangkat dia sebagai Imam Mahdi. Kalau di Iran, tuan-tuan, di penjara Iran saja, beribu, 3,000 orang duduk dalam penjara ditangkap kerana mengaku Imam Mahdi. Dan orang mengaku Imam Mahdi ini dia ancaman keselamatan. Mungkin ada yang pernah dengar, Masjidil Haram pernah kena kepung. Masjidil Haram, Kaabah tu pernah orang rampas. Sebab itu keselamatan di Kaabah tu ketat. Kadang jemaah kita mengadu, ya. Apabila polis Mekah ni garang-garang lah. Lambat jalan, dia marah lah. Dia cek itu ini, dia tak percaya kat kita. Kadang kalau orang perempuan lagi lah, ada bag, check bag lah apa semua. Sebab Masjidil Haram pernah dirampas dan dikepung selama 2 minggu. 20 November tahun 1979 oleh kumpulan bersenjata. Beratus-ratus jemaah jadi tebusan. Berlaku insiden tembak-menembak. Di pihak keselamatan Saudi, 127 orang terkorban, 451 cedera. Macam dah perang. Dan di pihak pemberontak, ada 117 terbunuh, 68 dijatuh hukum bunuh 9 Januari 1980. Rampasan ketika itu diketuai oleh Juhaiman Ibn Muhammad Ibn Saif Al-Utaibi. Kenapa dia serang Kaabah? Kerana dia nak isyarkan abang ipar dia, iaitu Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani sebagai Imam Mahdi. Sebab itu, dia dah jadi ancaman keselamatan. Saya sendiri masa jadi imam di Masjid Negeri Pahang dulu, di masjid saya saja yang mengaku Imam Mahdi 5 orang. Tapi tak mengancam keselamatan lah. Dia short wire, tak makan ubat agaknya. Mengaku Imam Mahdi. Jadi bila short wire ni tak ada masalah lah. Mungkin hari itu dia merasa dia Imam Mahdi. Tengah-tengah majlis ini mengaku Imam Mahdi. Buat tahlil malam Jumaat, duduk dalam bulatan, dia pun bangun. Saya lah Imam Mahdi. Allah Akbar. Dia suruh orang bai'ah pada dia. Mandi tidak Mahdi apa. Lepas tu nak rampas mikrofon imam. Lepas tu semayang asar. Dia kata saya nak jadi imam. Ni orang lain nampak. Kenapa nak jadi imam? Saya Imam Mahdi. Saya nak jadi imam. Tak payah. Masjid negeri ada 6 imam. Apa awak jadi imam? Saya Imam Mahdi. Tahan dia boleh lah. Tanggap dia boleh. Dah jadi ancaman. Masjid ni agak tak ada lagi lah yang mengaku Imam Mahdi. Di Indonesia tu ramailah mengaku Imam Mahdi. Imam Mahdi versi perempuan pun ada. Ada seorang nama Lia Aminuddin. Dia pengasas agama Salamullah. Dia mengaku dapat wahyu daripada Malaikat Jibril. Dia mengaku dia tu Nabi, Rasul, merangkap Imam Mahdi. Oh, tiga dalam satu tu. Mana tiga pencen lah kalau dapat esok. Tiga sekali dia dapat. Kena tangkap dengan pihak berkuasa agama di Indonesia. Kena penjara 3 tahun oleh Mahkamah Agung. Dan muncul pula Ahmad Mukti. Ahmad Mukti ni anak daripada Lia Aminuddin. Dia lain pula. Dia mengaku dia tu adalah Nabi Isa pula. Macam-macam lah. Bening lah tuan-tuan. Melayan orang tak makan ubat ni. Mengaku Nabi Isa pula. Sebenarnya menanti kedatangan juru selamat akhir zaman ni bukan dalam agama Islam saja. Bahkan kalau kita kaji perbandingan agama, agama-agama lain pun sama juga. Sebab itu, non-Muslim, dia pun berharap datang juru selamat di dunia untuk menyelamatkan agama masing-masing. Kalau orang Yahudi, dia terkenal dengan eskatologi, dia panggil Masiah. Masiah. Kalau orang Kristian, dia menanti Nabi Isa datang semula. Kalau orang Islam, kita menanti Imam Mahdi dan juga Isa Al-Masih. Kalau agama Drus, dia menanti Jesus dan juga Hamzah Ibn Ali. Ada dua orang yang ditunggu. Kalau Zoroastrisma, dia menunggu Shashian. Kalau Buddhisma, Maitreya. Kalau Taoisma, dia tunggu Li Hong. Semua agama ada yang dia tunggu. Sebab itu kalau kita tengok apa yang berlaku di Israel sekarang ini, dia ada kena-mengena dengan menanti penyelamat akhir zaman. Dalam agama Yahudi, sebelum dia punya penyelamat nama Mashiach, sebelum Mashiach datang, dunia ni mesti dalam keadaan berperang. Dia tak boleh datang dalam keadaan damai, dalam keadaan sekatan senjata ke apa tu, dalam keadaan gencatan senjata, tak. Dia mesti dalam keadaan perang. Jadi Mashiach dia akan kembalikan semula keamanan di Israel dan juga di Jerusalem. Jadi Mashiach ini akan establishkan satu pusat pemerintahan dunia di Israel.
Dan ini disebutkan dalam kitab mereka, Isaiah chapter 2 verse 4 sampai 2 sampai 4, chapter 11 verse 10, chapter 42 verse 1. Mashiach ni akan bina kembali Temple of Solomon. Itu disebut dalam kitab Jeremiah. Bila Mashiach datang, dunia akan tenang balik. Dia panggil Oh Laham Bah. Dunia, kata orang Israel, dunia akan tenang balik. Dan seluruh dunia akan iktiraf agama dan Tuhan Yahudi sebagai agama dan Tuhan yang sebenar. Dan ini disebut dalam kitab mereka. Isaiahnya, kitab Zakariah, macam-macam lagi. Jadi semua agama menantikan kedatangan penyelamat masing-masing. Cuma bagi kita, janganlah begitu mudah sangat. Asal nampak orang tu macam tok lebay sikit, ah, inilah Imam Mahdi kita penyelamat. Jangan begitu. Kita nak menantikan kepimpinan khilafah ala manhaj nubuwah ini, kena belajar daripada petunjuk Nabi SAW. Jangan belajar pada netizen Konoha, tak betul. Belajar dengan ulama', ulama' membacakan hadis-hadis. Berkenaan Imam Mahdi, Nabi dah bagi detail dah. Tuan-tuan tinggal baca saja. Apa contoh? Katakanlah dalam seminggu dua ni, adalah entah mana, entah berantah orang Balakong ke, orang Pucung ke, orang Dengkil ke mana ke, mengaku jadi Imam Mahdi. Datang ke masjid tuan-tuan. Baik. Apa kita kena tengok? Tengok indikatornya berdasarkan ciri yang Nabi bagi. Pertama, apa Nabi beritahu? Nama Imam Mahdi itu mesti namanya sama dengan nama aku. Nama bapak dia sama dengan nama bapak aku. Maknanya nama orang itu mesti Muhammad ataupun Ahmad bin Abdullah. Selain daripada itu, tak diterima. Kata Ibn Mas'ud, la tadhhabu aw la tanqadi ad-dunya hatta yumlika al-arabu rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Dunia takkan kiamat sehinggalah seorang ahli keluargaku, ahli bait aku akan menguasai bangsa-bangsa Arab. Namanya sama dengan nama aku. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Ada juga riwayat dalam At-Tirmizi, At-Tirmizi dan dalam Sunan Abi Daud. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, yuwati usmuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Namanya sama dengan nama aku dan nama bapaknya sama juga dengan nama bapak aku. Ini hadis dalam Sunan Abi Daud. Dan dia ni berasal dari keturunan Nabi, dari silah keturunan sebelah Fatimah binti Rasulullah, dari jurai keturunan Al-Hasan bin Ali. Dia keluarga Nabi ni dua puncanya, Hasan dengan Husin. Yang ni dari silah Hasan. Artinya, orang yang kita nak angkat jadi Imam Mahdi, mesti orang Arab, Ahlul Bait Nabi. Bukannya orang Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Meneling, Melengkabau, Rawa, Johor Riau atau Malbari. Apatah lagi Bangladesh. Itu tidak. Dia mesti daripada keturunan Nabi. Bahasa mudah, Syed. Syed pun mesti yang ori. Bukan yang Syed Income. Syed Income tu lain. Mengaku Syed untuk cari makan. Nyampah betul menengok. Tu Syed Income. Tak betul. Syed betul. Syed. Habib, golongan Habib-Habib. Dia ada dia punya kad pengenalan dia. Dia Syed ni ada Al-Al-Al dia lah. Al-Hidros, Al-Yahya, Bin Yahab. Ada Al-Al-Al dia. Kalau yang tak ada Al tu, tak ada. Itu Syed Income dia lah jawab ni. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha, Nabi sebut, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimata. Al-Mahdi itu keturunan aku asal daripada Fatimah. Ini hadis dalam Sunan Abi Daud dan juga ada dalam Sunan Ibnu Majah. Kata ulama, antaranya Al-Hafiz Ibn Kasir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim berkenaan dengan Al-Mahdi ini, nama dia nanti adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani. Ini yang pertama. Jadi tuan-tuan nanti kalau ada orang Balakong datang mengaku di masjid, tuan-tuan cek dulu. Cek nama apa? Apakah pengenalan nama apa? Dia pun tunjuk. Nama dia Marsun Sunoto. Contoh. Ni contoh. Saya sebut nama kawan saya tak mengumpat. Marsun Sunoto sebagai contoh. Oh, jubilah. Jubilah. Enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Enggak bisa. Dia mesti Arab. Satu. Jadi tuan-tuan dapatlah satu panduan. Kau suka-suka hati nak mengaku pula.
Apa bantuan lain? Ah, tengok fizikal dia pula. Ah, kita tengok daripada kepala sampai ke kaki dia, kita cek. Ciri-ciri fizikal dia pun ada Nabi sebut. Nabi kan sayang umat dia. Dia dah bagi bekalan dah. Apa ciri fizikal? Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Al-Mahdiyu minni ajla jabhati aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa ajlan kama muli'at zulman wa juran yamliku sab'a sinina. Al-Mahdi tu keturunan aku. Ajlal jabhati, dainya lebar, kata ni. Jadi nombor satu, tuan-tuan tengok dai dia. Lebar ke tak lebar? Cuba tepuk dai dengan tangan kita. Kalau cukup, lebar lah ke dai yang tu. Kalau tepuk kena rambut, tak berapa lebar lagi. Kalau dia kelentong, tepuk kuat-kuat sikit lagi. Dia terduduk. Apa benda mengaku Imam Mahdi? Yang kedua, aqnal anfi. Ini mustahab. Hidungnya mesti mancung. Kalau yang mengaku tu esok hidungnya umpama madu, jambu madu dibelah dua, tak payah sajalah. Hidung lebih kurang kita, tak payahlah mengaku. Awak hidung pakai spek, asyik jatuh, kejap tolak, punyalah tak ada batang hidung nak mengaku Imam Mahdi. Datang semayang Imam Masjid, sudahlah, apalah jadi Imam Mahdi. Hidung mesti mau mancung, lebih kurang hidung Pakistan, hidung Bangladesh. Bangladesh mancung, tak mau mancung, kita tengok. Kemudian apa lagi? Aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adlan. Dia akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan. Sebagaimana kama muli'at zulman wa juran. Yang mana sebelum itu bumi dalam keadaan dizalimi. Orang berada dalam keadaan kesusahan. Nanti kan kita akan menghadapi kemarau, putus bekalan dan macam-macam. Kita memang susah. Jadi dia datang, dia bawa keadilan. Berapa lama dia duduk dengan kita? Yamliku sab'a sinina. Dia akan berkuasa di bumi ini selama 7 tahun. Hadis dalam Sunan Abi Daud, Kitab Al-Mahdi, hadis nombor 4265. Dan juga ada dalam riwayat Mustadrak Al-Hakim. Jadi tuan-tuan, bila Imam Mahdi dah datang, kalau takdirnya kita sempat, takdirlah kita sempat, kita akan duduk dengan dia 7 tahun. Selepas daripada Imam Mahdi, barulah kita boleh risau sikit. Sebab ketika itu akan berlaku banyak tanda-tanda kiamat dah makin meriah. Kemunculan Mahdi ni dia permulaan. Dia ulama' sebut, tanda kiamat ini dia akan muncul secara berangkai. Dia macam pada tasbih. Satu keluar, yang lain meluhut. Dia akan ikut je. Tapi selagi yang satu ni belum keluar, dia berat lagi yang lain. Jadi kalau Mahdi dah keluar, ada macam ikatan tasbih yang terputus daripada tali dia. Dia akan berturut-turut. Cuma kita tak tahu mana yang dulu, mana yang kemudian. Sebab tanda kiamat yang besar ini, dia tak ada ketetapan. Macam kita daripada kecil kita belajar, tanda kiamat besar apa? Mana kalau berlaku tanda tu terus kiamat. Itu yang kita belajar daripada kecil di sekolah agama. Tanda terakhir kiamat adalah matahari terbit dari barat. Itu yang kita belajar. Tapi adakah benar matahari terbit dari barat itu tanda besar kiamat? Tidak juga. Sebab tanda dia berbeza-beza. Sebagai contoh, ada hadis daripada versi Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia dengar terus terang daripada Nabi cakap, nombor satu tanda besar kiamat adalah asap dulu. Macam sekarang ni, orang kaitkan jerebu. Tak ada kena-mengena. Sebab asap yang 40 hari sebelum kiamat, asap tu dari langit. Dia bukan asap daripada bumi. Asap yang kita sekarang ni sebab orang bakar ladang. Dia daripada bumi. Pembakaran hutan. Tak ada kena-mengena dengan daripada langit. Jadi belum ada lagi. Yang kedua, lepas asap muncul dajjal. Lepas dajjal keluar binatang darat ataupun dabbatul ard. Yang keempat, terbit matahari dari barat. Nombor empat. Nombor lima, baru turun Nabi Isa. Yang keenam, keluar Ya'juj Ma'juj. Yang ketujuh, yang kelapan, yang kesembilan, 3 gempa bumi di timur, barat dan jazirah Arab, semenanjung Arab. Dan yang ke-10 adalah keluar api dari Yaman yang akan menghalau kita. Ini hadis dalam Sahih Muslim.
Kitab Al-Fitan wa Ashratu Sa'ah. Ada pula versi lain daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari. Dia pernah juga dengar Nabi sebut, selepas Mahdi akan berlaku pula tiga gempa, iaitu di timur, barat dan semenanjung Arab. Lepas tu keluar asap. Lepas tu muncul Dajjal. Lepas tu keluar binatang bumi. Kemudian keluar Ya'juj Ma'juj. Kemudian terbit matahari daripada barat. Yang ke-9, api yang menghalau manusia. Yang ke-10, baru turun Nabi Isa. Dah terbalik pula dah. Tapi ini juga dalam Sahih Muslim. Ada pula versi daripada Abi Hurairah. Nabi pernah sebut pada dia, pertama berlaku lepas pada Al-Mahdi adalah terbit matahari dari barat. Terus matahari terbit dari barat. Lepas tu asap. Lepas tu Dajjal. Lepas tu binatang. Lain pula, ini juga dalam Sahih Muslim. Ada pula versi lain daripada Abu Hurairah juga dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan. Nombor satu yang berlaku lepas daripada Al-Mahdi adalah Dajjal dulu. Lepas Dajjal, asap. Lepas asap, binatang bumi. Lepas binatang bumi, terbit matahari dari barat. Yang kelima, kematian adalah benda-benda yang kita dah biasa dengar. Artinya, mana satu? Which is which? Tuan-tuan nak pegang yang mana? Kalau tanya kepada saya, saya cenderung kepada pandangan ulama, ada seorang nama At-Taibi. At-Taibi ni dia ni ulama hadis, ulama tafsir, pengarang kitab syarah Mishkatil Masabih yang terkenal. Dia buat kitab syarah Al-Kashab, Al-Khulasah fi Usul Hadis dan banyak lagi. Pendapat dia saya selesa. Kata dia, tanda kiamat ni, dia ada tanda yang nak tercetus kiamat, ada pula tanda kiamat dah dekat, ada pula tanda kiamat nak berlaku anytime. Dia bahagikan begitu. Jadi kata dia yang pertama berlaku selepas daripada muncul Al-Mahdi adalah Dajjal dulu. Lepas Mahdi 7 tahun, Dajjal. Dajjal berapa lama? 40 hari je. Ni semua pendek-pendek je servis dia. Tapi hari kita buat je. Mahdi 7 tahun, Dajjal 40 hari, kemudian turun Nabi Isa, kemudian datang Ya'juj Ma'juj, kemudian berlaku 3 gempa bumi. Kemudian second part, second chapter kata dia, akan muncul asap daripada langit 40 hari, kemudian terbit matahari dari barat, kemudian barulah keluar binatang daripada bumi, kemudian yang terakhir, api daripada Yaman yang akan halau seluruh manusia. Halau kita ini. Jadi, saya lebih selesa yang ini. Kalau tuan-tuan nak pegang boleh, tak pegang pun tak apa. Artinya, selepas daripada kita 7 tahun kehidupan Al-Mahdi ini, dia dalam hadis, Nabi tidak kata 7. Fayakunu kazalika sab'a sinina au samanina sinina au tis'a sinina. Akan terjadi 7, 8 atau 9 tahun, kata Nabi. Jadi, kita ambil 7 pun boleh, 8 tahun pun boleh, 9 tahun pun boleh. Dan Nabi menyebut la khaira fil 'aishi ba'dahu aw qala thumma la khaira fihi al hayati ba'dahu. Habis zaman Mahdi 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun, selepas itu dunia sudah tidak seperti biasa lagi. Kita semua akan balik seperti zaman purba kala. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Nampak macam tuan-tuan risau, alamak, macam mana. Tuan-tuan mati dulu dah, masa tu, la ilaha illallah. Panjang nomor sampai sempat dengan Mahdi je macam tak sempat. Dia begini, tuan-tuan, don't worry. Orang beriman, dia takkan menengok fitnah akhir zaman. Orang baik-baik macam tuan-tuan semua. Yang akan menengok fitnah huru-hara dunia kiamat, hari bumi dihancurkan, langit jatuh berkeping-keping, bukit, gunung, rata, sehinggakan bumi digulung macam kita gulung sejadah, kita orang beriman takkan tengok. Don't worry. Kita pergi mana? Mati semua dah. Alamak, kenapa mati? Itu Nabi beritahu rahmat pada umat aku. Iaitu untuk semua orang beriman, Nabi sebut akan diutuskan angin yang lembut untuk mencabut roh orang-orang beriman. Angin yang lembut, pleasant wind, angin yang lembut saja. Dijelaskan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an. Hadis ni panjang tentang kisah Dajjal, cerita Nabi Isa, cerita Ya'juj Ma'juj. Sahabat dah takut, ya Rasul, macam mana kalau kita angin nanti datang, macam mana ya Rasul?
Nabi kata idza ba'atsallahu rihan thayyibatan fata'khuduhum tahta abatihim. Don't worry. Allah akan utus angin yang lembut dan angin itu akan mematikan semua orang beriman. Dan dia akan lalu daripada tahta abatihim, daripada bawah ketiak kita. Jadi tuan-tuan, kalau tengah duduk kat rumah atau tengah bawa kereta, tiba-tiba rasa ketiak sejuk saja, mengucaplah dua kalimah syahadah. Mungkin pakai deodorant mentol agaknya, agaknya kena aircon sejuk. Tapi kalau nanti lain macam angin sejuk, saya nak meninggal aku ni. Kalau yang tengah karaoke tu, tinggallah mikrofon tu. Keluarlah daripada bilik. Takkan nak karaoke lagi, angin bawa ketiak dah rasa. Fataqibdu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin wa yabqa shirarun nas. Nanti orang beriman mati semua, kata Nabi. Dan yang tinggal di dunia untuk menengok segala fitnah ini adalah shirarun nas, manusia paling durjana sekali. Artinya, kalau tuan-tuan ni panjang umur luar biasa sampai menengok semua benda, dajjal tengok, matahari ni jatuh tengok, apa ni langit berkeping-keping, something wrong lah ketika itu. Sebab kata Nabi, yang menengok tu semua orang-orang yang jahat-jahat semua. Ya taharujuna fiha taharujul humari fa alaihim taqumus saah. Begitu durjalanya umat ketika itu sehinggakan mereka suka melakukan hubungan seksual secara terang-terangan. Tepi jalan, secara terbuka, public. Ada yang rakam, post pula masuk, orang semua tengok. Dan mereka itu taharujal humari. Mereka bersetubuh macam binatang keldai. Tuan-tuan, tengok macam anjing, kucing, tepi jalan. Nanti itulah manusia-manusia. Memang tak ada civic betul ketika itu. Dia buat projek tengah-tengah orang ni je. Tak ada nak pergi ke doktor bajet, apa tak ada lah. Dia mana dia sempat saja. Fa'alayim taku Musa. Orang-orang macam inilah ketika itu kiamat akan berlaku. Ini hadis dalam Sahih Muslim, kitab ataupun bab Sikrud Dajjal. Jadi lega sikit lah kan. Alhamdulillah. Tak sempat menengok, tak payah. Tak ada masalah lah pun. Saya pun tak faham lah. Saya jadi takut. Alamak, 2024. Apalah. Gini. Sibuk Imam Mahdi. Datang masjid, ikut Imam semayang sudah. La la ilaha illallah. Semayang, minta doa pada Allah. Berikan kekukuhan iman. Saya tengok orang kita terlampau banyak membaca internet. Tuan-tuan, internet ni bukannya ilmu. Internet ni maklumat je. Ilmu, kitab. Buka kitab, mengaji. Internet tu semua sumber maklumat yang tak ditapis. Siapa yang menapisnya? Mana ada orang tapis? Nak posting Facebook, siapa yang tasbik? Yang check kan? Mak Zuckerberg tak tempat nak baca semua. Mana dia nampak perkataan Israel kan? Itu saja di delete kan ya? Tak ada. Jangan jadikan internet, ni pandangan saya, tuan-tuan tak setuju, tak ada masalah. Internet bukan sumber ilmu. Sumber ilmu kitab, pengaji, datang masjid, jumpa orang alim. Ini sumber ilmu. Macam cerita Dajjal. Terlampau banyak teori sampai kita nak termuntah membaca ni. Macam-macam teori. Dajjal itu, Dajjal ini. Dajjal ni televisyen itulah Dajjal. Ada yang kata kumpulan K-pop itulah Dajjal. Ada yang kata apa, Coldplay itulah Dajjal. La ilaha illallah, kau mengaji di mana? La ilaha illallah. Benda-benda yang berkaitan ghaibiat, benda-benda ghaib, kita tak boleh berteori. Kita mesti pandu kepada Quran, hadis, huraian ulama. Kau tak boleh guna teori-teori konspirasi, tidak boleh. Macam contoh orang kita, bila kita cerita hal Dajjal, dia pun tanya, Ustaz, Dajjal ni ada kat mana? Kenapa pula? Saya ni veteran tentera, komando. Kami veteran komando akan cari Dajjal. Kami akan bunuh Dajjal siap-siap. Wah, hajur punya Dajjal. Tuan Haji, tak payahlah semangat sangat. Baik tu orang suruh mengaji. Jangan baca Facebook ya. Yang bunuh Dajjal, Nabi dah sebut. Siapa yang bunuh Dajjal? Namanya Nabi Isa. Pakcik tu Haji Isa. Tak layak lagi. Nabi Isa yang boleh bunuh. Oh, tu kah? Tu kah? Dia tanya kita pula dah.
Ada juga orang mencari Dajjal sampai ke Mekah. Ada orang suruh tawaf 50 pusingan sunat, dia sibuk mencari Dajjal. Duduk dalam masjid, tengok dekat Kaabah, mana Dajjal nak muncul. Tiba dia nampak satu orang jemaah, matanya buta sebelah, rambutnya kerinting macam kismis kering. Itu kan ikut hadis. Jalan pula kakinya capik sedikit. Orang dia kata ni Dajjal. Dia pergi kejarnya jemaah ni tadi. Jemaah ni tadi yang sedang tawaf, tengok orang kejar, takut lari. Lari. 7 pusingan lari. Akhirnya tangkap di polis di Kaabah itu. Yang mengejar kena tangkap, yang dikejar pun kena tangkap. Kenapa kamu kejar dia? Jawab dia pakcik dengan kompidennya. Dajjal. Gelak habis di polis Arab. Apa sebab? Semangat, ilmu tak ada. Kenapa ilmu tak ada? Baca baca ilmu dalam Facebook, letih. Dajjal, dia tak akan muncul di dua tempat. Di Mekah dengan Madinah. Tak payahlah kita pergi mencari. Dan Nabi tak suruh pun cari Dajjal. La ilaha illallah. Ini tuan-tuan ingat ya. Man sami'at bidajjali falyan'a anhu. Siapa, ni kata Imran bin Hussein. Abu Dahmah, dia dengar Imran bin Hussein beritahu satu hadis. Nabi pesan pada dia. Siapa yang tiba-tiba satu hari dia terdengar, ada orang mesej, Dajjal dah muncul. Kata dapat mesej lah WhatsApp group. Oh, dah kemunculan Dajjal. Di menara TRX. Contoh, contoh. Di KLCC. Dipastikan ada Dajjal. Orang pun hantar gambar. Memang mata dia satu apa semua lah. Tuan-tuan yang sedang berada di rumah, di Taming Jaya ini, tak payahlah pakai baju start engine pergi tengok. Tak payah. Nabi kata siapa mendengar kedatangan Dajjal, jangan pergi. Kau duduk ontok-ontok, diam-diam di rumah. Buat hal masing-masing. Sahabat tanya, takkan tak boleh pergi cek ya Rasul? Fawallahi, demi Allah, kata Nabi. Inna rajula la ya'tihi wa huwa yuhsabu annahu mu'min. Fayattabi'u mimma yub'atsu bihi minash syubhat aw lima yub'atsu bihi minash syubhat. Demi Allah, orang yang asalnya dia rasa dirinya kuat iman akan terikut dengan Dajjal, tapi bila dia pergi pula menengok Dajjal, akhirnya dia jadi follower kepada Dajjal, kata Nabi. Ini hadis dalam Sunan Ibn Abi Daud dan ada dalam Mustadrak Al-Hakim. Nabi suruh berlindung dari Dajjal, bukan suruh cari Dajjal. Ini kita kena ikut ajaran yang sebenar. Apa cara mohon perlindungan daripada Dajjal? Banyakkan membaca surah Al-Kahfi. Jangan bergaduh nak memikirkan apa agama Al-Kahfi. Bialan taklah apa agamanya. Membaca surah Al-Kahfi itu yang mustahaknya. Yang Nabi suruh tu kau kena buat. Baca surah Al-Kahfi. Ada 110 ayat. Kalau malas, bacalah awal 10 yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Baca mula daripada itu. Ada sebagian riwayat kata 10 yang pertama, ada riwayat kata 10 yang terakhir. Bacakanlah. Nabi sebut man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Siapa nanti bertembung dengan Dajjal, takdirlah dia jalan, tahan di roadblock. Yang tahan Dajjal. Apa yang dia kena buat? Bacakanlah permulaan surah Al-Kahfi, kata Nabi. Surah Sahih Muslim. Hadis riwayat Muslim. Sehari dua ni, hafallah surah Al-Kahfi. Taklah bergaduh tentang pemuda Kahfi. Hafal ayat Al-Kahfi. Ini Nabi suruh, bukan penceramah suruh. Imam Muslim juga riwayatkan daripada Abu Darda. Man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa hafal 10 ayat yang pertama dari surah Kahfi, dia akan dijaga daripada fitnah Dajjal. Alhamdulillah, kita di masjid pada malam ini lepaslah tanggungjawab. Kita berpesan pada seluruh masyarakat di kampung kita ini, amalkan membaca surah Al-Kahfi. Khusus kepada kaum ibu. Ini saya pesankan banyak kali, kaum perempuan, wanita. Apa sebab orang perempuan paling banyak kena baca surah Kahfi? Sebab majoriti pengikut Dajjal, majoritinya adalah wanita.
Kita pun tak faham lah apa sebab orang perempuan minat dengan Dajjal. Manggali Dajjal ni muka macam Korea ke apa, kita pun tak tahulah. Tapi ramai peminat. Kata Umar Al-Khattab, yanzilu Dajjalu fi hadhi sabghati bi mirqanata fayakunu aksaru man yakhruj ilaihi al-nisa. Dajjal ni akan datang di tanah yang lembab ini nanti dan majoriti pengikutnya adalah perempuan. Perempuan, kata Umar. Sehingga kan, hatta inna rajula yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa banatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayusikwa ribatan makhafata ayak antakhruj ilaihi. Sehingga kan kita nanti orang laki-laki, ketika Dajjal datang, kita terpaksa berlari balik ke rumah. Apa kita buat? Kita terpaksa ikat mak kita, isteri kita, anak perempuan kita, adik-beradik perempuan kita, mak saudara kita, ikat pada tiang. Apa sebab? Nak menghalang mereka keluar menuju ke Dajjal. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan ditahkik oleh Syekh Ahmad Syakir. Bayangkanlah tuan-tuan, punyalah Dajjal ni apa handsome, kita pun tak tahu. Dia bagi handbag free ke apa, kita pun tak tahulah. Dia datang orang perempuan teruja nak pergi. Sampai kita terpaksa ikat dengan rantai. Tuan-tuan belilah rantai siap-siap. Pergi kedai DIY ke Hardway ke, susunkan rantai. Asal abah beli rantai sampai 5. Ni untuk kakak engkau, ni untuk adik perempuan engkau, ni untuk mak engkau, ni untuk nenek engkau, ni untuk makcik mak ngah dengan mak teh engkau. Siapkan rantai. Pelik pula orang. Balik ceramah beli rantai, ingat beli kitab lain pula. Jadi ini antara persediaan. Saya nak cerita panjang-panjang pun, benda ni umur kita rasa tak sampai menengok kepada benda-benda ini. Nengok kepada keadaan semasa, insyaAllah. Kalaupun Imam Mahdi turun, kita akan damai 7 tahun. Mungkin adalah musibah selepas daripada itu. Tapi mungkin kita tak sempat untuk nak merasa keperitan. Yang akan merasanya lah anak cucu kita lah. Jadi kita pesan pada mereka, ini persiapan. Kau baca surah Kahfi. Datang Dajjal, kau jangan pergi tengok. Kau duduk rumah-rumah. Duduk di rumah, jangan keluar. Bekalan siapkan. Baca surah Kahfi hari-hari. Sebab itulah amalan yang Nabi ajarkan pada kita untuk menghadapi fitnah akhir zaman ini nanti. Sebenarnya banyak nak diceritakan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ni diberkati indahnya oleh Ilahi. Dan Allah bantu kita dalam menghadapi cabaran akhir zaman ini. Diperkukuhkanlah iman kita dan juga anak keluarga kita mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjali. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir kulubana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzakana wa ilal khairi qarribna wa nishari ab'idna waqdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan dan lewat sikit kita berhenti. Moga-moga bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.